Kedatangan Presiden mendapat sambutan meriah warga dan santri Pondok Pesantren Miftahul Huda. Presiden Jokowi mengecek langsung penyaluran KUR, ketahanan pangan, dan aksi ekonomi kepada 632 debitur di Tasikmalaya. KUR kesehatan, pangan, dan aksi ekonomi ini merupakan jenis KUR yang dulu hanya dapat diakses pedagang saja. Total 34,3 miliar rupiah dana KUR yang tersalur untuk para petani dan peternak di Tasikmalaya. Tak hanya itu, untuk meningkatkan akses pembiayaan untuk UMKM, Presiden menjelaskan bahwa pemerintah telah mendorong sinergitas program pembiayaan kredit usaha dengan pondok pesantren. Sore hari ini telah dibagikan kredit usaha rakyat KUR kepada petani maupun peternak sebanyak 600-an orang, benar? Yang dapat KUR hari ini siapa? Tunjuk jari. Pokoknya dikit, hanya 600 semuanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh itu dapat juga. Dapat.